Oke. Senang, tenang, tenang. Tajam, terang, terang. Oke. Ini dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka, bisa gak? Bilangnya gede. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba lihat. Enteng gak? Mak enak gak? Enak kan? Nah, ini apa nih, Pak? Ini berat juga loh. Tuh, lihat. Ini berat loh, kabel-kabel, lihat. Kabel-kabel. Set, ini berat. Wah, ini keren ini Pak Bayu nih. Pak Bayu, ini berapa lama ngumpulin kayak gini? Satu tahun ngumpulin kayak gini. Tahun lebih. Biar kayak siapa sih? Kayak Ultraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi di pagi ini kita mau membantu bapak yang sedang duduk di sana tuh. Lihat tuh. Nah, itu pakaiannya itu udah sangat numpuk ya. Pakaiannya sih enggak numpuk, cuman tumpukan-tumpukan botol terus apalah gitu ya. Banyaklah yang dikaryakan di tangannya si bapak itu. Nah, itu bapaknya tiduran tuh. Tadi itu kita udah ngikutin dari di sana. Kita udah ngikut di sana, itu udah dua kali berhenti. Dari awal di halte, terus di jembatan juga. Nah, sekarang bapaknya udah duduk juga. Jadi kita mau langsung tanya, dan capek juga kayaknya. Soalnya kan hampir setengah jam tadi kita ngikutin. Karena kan bawa barang banyak gitu kan, pasti capek lah. Coba kita langsung aja, kita pancing, kita tanya. Semoga tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Karena kan kalau misalnya kayak gini kan, gak tahu moodnya itu lagi gimana, terus jahat atau enggak. Tapi yang pasti kita tetap waspada dan hati-hati. Tadi kita sempat ngikutin, ngambil-ngambilin sampah, makanan dari sampah, terus minuman juga dari jalanan lah gitu. Kasian juga tuh lagi minum tuh dari tadi mungut. Kasian deh pokoknya. Jadi coba yuk, bismillah yuk. Daripada dari sampah kan kita bawa makan. Oke. Assalamualaikum, Pak. Udah makan belum? Udah makan belum? Siapa namanya? Enggak apa-apa, kotor, enggak apa-apa. Bayu suara. Mas Bayu. Pak Bayu ya. Pak Bayu dari mana? Dari sini. Oh, alah. Mantap karyanya. Mantap ya. Baik orangnya, teman-teman. Baik. Pak Bayu udah makan belum? Enggak. Nah, ini ada makanan saya. Makan ya. Makan ya. Makan ya. Ini apa ini? Mainan. Oh, mainan. Enggak berat kah? Pak Bayu orang mana? Orang Yonumabad. Di mana? Kompleks, satu kompleks Yonumabad. Sukabumi, Kawon Jeruk, Jawa Barat. Gimana Jakarta nih? Barat. Oh, Jakarta Barat. Oh, orang sini. Ini di mana ini, Pak? Ini tahu gak lokasinya di mana? Lebak Bulus. Hah? Lebak Bulus. Bukan Lebak Bulus ini. Ini tahu gak lokasinya di mana ini? Harmoni. Harmoni. Ya, deket-deket sih memang. Masih daerah Jakarta. Bapak ini bacanya apa, Pak? Nih, tahu gak? Tahu. Apa? Miyako. Miyako, tapi tahu, masih bisa baca loh. Pak, ntar dulu, saya mau nanya dulu. Jangan pergi dulu ya. Enggak, istirahat capek. Istirahat capek ya. Bapak tujuannya mau kemana? Sini. Di sini? Oh, alah. Bapak punya keluarga gak? Punya banyak. Punya banyak, di mana keluarganya? Di Yonumabad. Yonumabad, di mana Yonumabad? Depan gereja Siloam. Siloam rumah sakit. Gereja Siloam. Oh, gereja Siloam. Bapak punya anak gak? Enggak. Punya anak berapa? 6. Anaknya kemana? Anaknya ikut di rumah. Ikut di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Rumahnya di mana, Bapak?
komplek saat komplek Yon Humabat Sukabumi dari Kebonjeruk Jakarta Barat. Oh, dia mulai ngaco nih. Komplek Yon Humabat Sukabumi Jakarta Barat katanya. Dekat gereja Siloam. Nah, coba teman-teman yang kenal sama Pak Bayu bisa hubungin kami karena memang kasihan nih, lihat tuh bawaannya banyak banget. Bawaannya banyak banget lu, sumpah. Enggak bawa tiap hari siang malam. Hah? Tiap hari siang malam. Setiap malam. Bapak, ini enggak berat Pak kayak gini, Pak? Udah biasa. Udah biasa ya? Kasihan banget tuh. Ini kayaknya ini luka ya? Ini luka ya, Pak? Luka nih ininya, keringetan ya? Makan dulu deh, ngerokok enggak, Bapak? Rokok enggak? Ada, ah jangan puntung rokok dong, saya ada rokok nih. Nih, rokok dulu. Rokok dulu dong. Ah, sip. Koreknya. Wih, mantap. Biar santai ya, Pak. Biar santai kan, Pak. Wih, mantap. Bapak, saya. Saya ngikutin Bapak. Iya, saya mau bantu Bapak sekarang. Ya, nama saya Adif. 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 A-D-I-E-F. Kenal nggak? Adif. Adif. Sip, tos dulu dong kita. Mantap. Kotor ya tangannya ya? Ya udah nanti, nih kan ngerokok, abis rokok makan, abis makan ngerokok lagi, oke? Okay? Pak, ini Pak Bayu ini bawa ini juga loh. Tuh, ini maaf ya Pak ya. Ini bawa ini loh. Jadi dia ini buat topeng. Nah ini helmnya nih, dipakai ke kepala. Ini berat banget loh. Ini apa ini Pak? Rambut. Ceritanya itu ini rambut, topi katanya. Diajak ngobrol sih masih nyambung ya. Cuman pas ditanya alamat itu dia udah nggak nyambung. Nah ini apa nih Pak? Ini berat juga loh. Tuh lihat. Ini berat loh. Kabel-kabel lihat. Kabel-kabel. Set. Ini berat. Wah ini keren ini Pak Bayu nih. Pak Bayu, ini berapa lama ngumpulin kayak gini? Satu tahun ngumpulin kayak gini. Tahun lebih. Biar kayak siapa sih? Kayak Ultraman? Kayak sendiri, sendiri. Hah? Kayak sendiri, cuma sendiri. Oh, karya sendiri. Oh ya udah. Pak, ini kan bahaya kalau seperti ini. Ya, kita copot ya. Kita copot ya. Potong rambut mau? Rambut pendek ya. Potong rambut mau, botak ya? Pendek. Mau ya, potong rambut ya? Oke? Okay? Gak punya biayanya. Gak punya biayanya? Saya. Saya nanti yang bantu. Repot banget. Enggak lah, enggak repot. Jadi karena ini memang kooperatif ya, Pak Bayu ini kooperatif, jadi kita harus kulik dulu, harus pelan-pelan dulu, harus sabar. Supaya memang kita bisa ya, bantu untuk menyelesaikan ini semua. Hah? Ya, setiap hari di sini, setiap malam. Oh, setiap hari di sini, setiap malam. Oh, tanya ya. Bapak dari mana memang, Pak? Kok bisa nyasar ke sini? Dari komplek saat komplek Yon Humabat Sukabumi dari Kebonjeruk Jakarta Barat. Aduh, nggak tahu saya kompleknya di mana tuh. Kompleknya di mana nggak tahu. Saya orang sini. Oh nggak tahu di komplek. Iya nggak tahu saya komplek itu. Soalnya Sukabumi Kebonjeruk Jakarta Barat. Sukabumi mah di sana. Sersan Mayor HS Mutar ya cuy. Oh nggak tahu saya. Saya potong rambut ya. Oh ya potong rambut ya. Mau nggak? Mau dong ya. Mau ya. Oke. Terus potong dong. Ini udah biar enak, biar hampang Bapak ya, biar bersih ya. Udah Bapak sambil ngerokok enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya Pak ya. Di sini Bapak mandi. Udah mandi belum, Pak? Berapa kali sekali mandinya? Sehari 3 kali. Sehari 3 kali di mana mandinya, Pak? Di jalanan.
pegang kepalanya juga udah parah banget. Kenal gak Pak sama orang itu? Kenal gak? Itu? Kenal gak? Pakai helm ya? Panggil dong Pak gitu. Sini nunduk Pak, nunduk. Hah? Nunduk. Biar ganteng ya? Lebih ganteng. Biar lebih ganteng tuh. Sapa bapaknya dulu, sapa bapaknya. Oh, kita ini sekalian. Iya. Sekalian ya. Bersihin ya semuanya ya. Tenang gitu Pak, nanti saya ganteng lamar cewek gitu. Luar biasa. Aku kaget aku. Oh ya? Iya memang. Kita ngikutin dari sana Pak tadi, dari di halte yang masjid sana sampai sini. Enggak, kita ikutin aja. Pelan-pelan kita, karena dia bawa barang banyak kan. Oh, saya sering lihat. Tapi keluarganya tahu gak Pak? Keluarganya tahu gak? Saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Memang suka ada di sini dulu ya. Yang penting tumpukan-tumpukan ini kita ini deh. Kita buang-buangin dulu deh supaya memang enak gitu, nyantai dia ya. Karena berat ini, kasihan. Wah, Pak Budi ini baik loh orangnya sebenarnya. Kita nggak tahu ya penyebabnya apa, tapi yang pasti pertolongan pertama itu kita bersihkan Pak Budi ini supaya memang kita bisa kulik lagi lebih dalam. Kita nggak tahu nih penyakit awalnya apa supaya apa sampai seperti ini gitu loh. Kasian loh sumpah. Anak dan istrinya kemana kita nggak tahu kan. Ini saya pegang palangnya aja lembab loh Pak. Iya. Dah, sip. Oke. Sudah semuanya. Cukur rambut. Ada kita Pak, bawa. Bawa, kita bawa baju, udah siap semuanya. Bawa baju. Oke, kita udah. Ini Pak. Ini biar cakep ya. Kita buang ya. Iya dong. Nah, jangan dibuang. Masukin karung dulu. Iya, masukin karung. Yang penting copot ya. Ini ya. Copot ya. Ini enggak boleh ini, Pak. Nanti nih pergelangan darah Bapak nih di sini, darah Bapak enggak ngalir nih. Jadi kita copot ya. Copot ya. Nanti kita kumpulin, kita karungin. Enggak apa-apa, kita enggak buang. Kita enggak buang, tapi kita kumpulin. Tapi yang pasti ini harus lepas dari tangan Bapak. Ini juga harus lepas dari tangan Bapak. Oke? Tuh, lihat tuh. Lihat nih, jek-jek. Apa ini gak jelas nih kan? Aduh, ini gak mungkin kalau gak ada penyakit ngumpul-ngumpulin kayak gini. Ini apa nih? Kalau gak salah ini dop pelek mobil nih. Ada aja gitu ngumpulin selama 1 tahun. Oh, gatal ya? Iya, gatal. Gak apa-apa, sini. Gak apa-apa. Gak apa-apa, sini Bapak. Pak Bayu, gak apa-apa. Jangan ngelawan. Kalau ngelawan nanti Pak Bayu malah sakit. Kalau ngelawan Pak Bayu malah sakit. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Oh. Sedikit-sedikit kita bisa nih. Yuk, kita bisa. Tuh. Ada apa? WC enggak Pak dekat-dekat sini? WC atau enggak air kek? Airnya kurang sih kayaknya. Baju udah siap, kita udah siap semuanya, tinggal WC umum aja. Ya yang penting ini kita lepasin dulu ini. Kita lepasin dulu ini. Ya boleh. Wow ini agak sulit nih tuh lihat tuh. Mana bolong emang? Orang ada lewat ngeliatin itu. Fotonya kelihatan. Oh, alah, celananya bolong ya? Kasian ya. Ntar ganti baju baru ya, Pak ya. Oke. Wah, gitu dong. Jadi biar Bapak nanti sehat. Kalau kayak gini Bapak sarang penyakit nih lihat tuh. Saya aja sulit nih bukanya nih. Ya Allah. Kepen, Pak.
Soalnya nggak ngalir airnya. Kalau bisa sih yang pakai selang lah gitu. Ember berapa ember? Berapa ember? Paling nggak ember kan buat mandiin dulu, terus bilas, apa pakai sabun buat bilas. Kalau 2 ember, 3 ember sih bisa sih. Tuh. Besi ya, apa stainless. Tuh lihat tuh, ngenceng gitu tuh. Coba Bapak angkat gini. Tuh, berat enggak? Berat dong. Pasti berat, Pak. Enggak mungkin kalau enggak berat, Pak. Tahun ini, Pak. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, sedikit lagi ya. Ini udah kebuka tuh. Apa aja tuh? Bisa gini, Bapak. Jadi dia diikat terus diikat lagi. Jadinya makin numpuk gitu kan. Sakit ya? Oh, ini ada lagi. Bentar. Oh, ini ada lagi nih. Ini kencang ini, Pak. Allahu Akbar. Oh, ini ada ngikat lagi. Aja kita hajar ya. Oh, ini sakit. Oke. Tenang. Tajam, tenang. Ini dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bisa enggak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba lihat, enteng nggak? Ma enak nggak? Enak kan? Nah, ini nih gelangnya di sini nih. Ini nggak usah ada gini-ginian. Coba lihat bekasnya. Lihat bekasnya. Ya Allah, sakit nih pasti perih nih. Nanti kita bukanya pakai gunting aja ya. Buka bajunya tuh lihat tuh. Pasti perih ini. Allah Bapak, gatal kan? Bapak gatal sebentar ya. Ini buka dulu semuanya. Sini, sekarang kita yang kanan. Kita yang kanan sekarang. Nah, kalau yang kanan sepertinya agak gampang nih, soalnya nggak terlalu banyak. Cuman dia kabel-kabel. Tuh, kalau tadi kan mainan-mainan tuh. Nah, lihat deh. Nah, kita harus gunting yang bawahnya, jadi biar langsung kebuka semuanya.
abis ini Pak, abis ini kita kesana. Iya, abis ini nanti kita kesana. Makasih ya Pak. Tapi apa nego dulu sama orang itu, boleh kan? Oh, belum nego ya? Ya, mau bensin aja aman. Jauh. Jauh Pak, ini aja yang deket aja. Yang deket aja, soalnya kita takut ini lagi. Nanti kita ngomong gak apa-apa. Iya. Nah. Makasih ya Pak. Pak, makasih ya Pak. Iya, makasih Pak. Wah, kebuka nih yang pertama nih. Tuh. Ini kebuka yang pertama. Masih ada lapisan lagi, satu lagi. Oh, kawatnya udah karatan, lihat. Lihat. Kawatnya udah karatan. Ya Allah, ini bahaya banget, sumpah. Bahaya banget, sumpah. Pak ya, buka bisa kan? Ini udah agak longgar soalnya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ah. Sudah kebuka lagi. Ada 3 gelang nih, 3 lapisan yang kita harus buka pelan-pelan dalam satu tangan ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Wuh. Oke, tiga-tiganya. Enak gak? Hampang kan? Enak gak? Tos dulu dong. Wih, mantap. Hampang kan? Ini buka bajunya, jaketnya buka. Bapak bisa berdiri? Bisa berdiri? Bisa berdiri gak? Masih ada lagi gak yang mau dibuka? Sini. Ini apa nih? Ini apa ini? Ini copot aja ya. Buka aja bajunya, mau nggak? Biar jadi semuanya. Ini apa ini? Uang. Uang. Coba lihat uangnya. Enggak, kita ambil. Coba lihat uangnya ada berapa. Lihat uangnya. Kita lihat ya, boleh ya. Ternyata bapaknya ada uang juga katanya. Nanti kita beresin uangnya, nanti bapak pegang supaya bapak ini nggak bawa-bawa berat-berat kayak gini. Mana bukan uang? Oh, di dalam lagi. Di dalam lagi ada uang katanya. Boleh saya lihat ya? Boleh. Pak Bayu ini baik loh, asli baik banget. Udah lama ya bang di sini bang? Bener mandir doang ya? Paling betah ya, udah berapa tahun bang? Berapa tahun ada? Oh, nggak merhatiin. Nih, ini coba lihat. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini katanya, kata Pak Bayu ini uangnya. Uangnya aja udah di kos kaki katanya bau. Mana? Oh, masih dilapisin lagi. Uangnya recehan ini kayaknya. Bapak uang tahu ya? Tahu ya? Tahu uang tapi loh. Weh, banyak banget lapisannya. Oh, ini receh. Ini receh nih. Tuh receh uangnya. Tapi kita nggak ambil ya, nanti kita kembalikan lagi supaya. Oh, banyak uangnya. Banyak ini uangnya tuh. Mungkin banyak dari yang ngasih nih. Banyak dari yang ngasih apa ya? Ini juga uang. Ini juga uang. Ini uang. Oh ya udah. Nanti kita hitung uangnya. Nanti kita buat makan ya. Nanti kita hitung uangnya. Tapi yang pasti kita buat ini dulu. Karena kan di sini di pinggir jalan, kalau kita hitung uangnya sekarang itu takut jadi rawan juga buat bapaknya. Ya bener kan Pak? Ya udah. Ini kita amanin dulu deh. Di mana ya? Sini saya bantu. Saya bantu biar cepat sini. Sini saya bantu. Ini uang juga. Gatel, ya udah nanti mandi abis ini. Bapak bertahun-tahun gak gatel, masa sekarang dicukur gatel?
Oh ini. Ya buka aja bajunya, buka aja bajunya, buka aja bajunya. Buka aja bajunya semuanya. Ini duit semua tuh teman-teman. Ini duit tadi yang sudah kita buka, ini juga duit. Bapak kita masukin lagi ya. Iya Pak ya. Masukin lagi ya. Bapak. Masukin lagi, nanti Bapak mandi pakai baju baru. Apalagi yang sulit mau dibuka, Pak? Ini mau dibuka ya, buka aja. Ini kita buka dulu deh. Nah, buka. Bisa enggak? Buka. Ini bawa tas ya. Coba tasnya buka sini. Tasnya buka, tasnya. Kalah kan. Tasnya buka. Oh, bisa enggak? Oh, tasnya aja berat banget ini. Ampun. Ntar tasnya gunting aja ya, boleh enggak? Digunting boleh enggak? Oh, enggak usah, bisa. Oh, ya udah. Oh, gila, ini berat loh. Mau coba enggak? Berat sih, Bang. Iya. Bro. Oh, ampun. Tiap hari mana sini? Ampang pas ini. Iya. Ayo buka. Ayo buka bajunya. Buka bajunya enggak apa-apa. Bisa enggak? Ini ya. Gunting semuanya. Oke. Sabunnya ada? Eh? Ada. Dua ember cukup gak? Kayak gini? Gak cukup sih. Iya, yang pertama asal lap-lapan aja. Gitu dulu, gitu dulu. Iya, tenang aja. Kalau ngambil air boleh. Ember gini. Pinjemin, ember. Oh. Tapi kalau ada itu maaf ya. Oh, gak bos ya. Sama buja. Oh iya, gak apa-apa. Fungsinya kurang bagus. Fungsinya, fungsinya. Ya, makasih ya, Pak. Banyak lipetan gini, Pak. Waduh. Mas, yang dilapin separuh dulu, diangkat duduk dia. Kita separuhnya bawah cepet-cepet itu, kan. Tenang, Pak. Iya. Separuh atas dulu dia pelaku. Ini aduknya, ini aduknya. Udah tenang, Pak. Nanti kita iniin. Ya. Ada kok, tenang. Tuh, lihat tuh. Ya Allah, ini karena lembab ini. Iya, betul. Allahu Akbar. Pasti sakit ini. Perih ini. Oh, pakai talak. Bedak talak. Bentar, masih ada gelang. Bentar, masih ada gelang. Ya Allah. Tarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Pak, biarin Pak. Tangan Bapak kotor nanti. Bapak mau bantu? Ada sarung tangan nih, mau? Eh? Sarung tangan mau, Pak? Oh, jangan, Pak. Enggak, Pak. Saya biasa kerja kuli. Saya biasa kerja kuli, kerja bantal. Astaga. Enggak apa-apa, Pak. Biarin, Pak. Perih pasti. Oh, ini lembab banget, sumpah. Gatel kan? Gatel kan? Yo, ini tadi uangnya mana? Kita amanin dulu uangnya. Mana uangnya tadi? Oh, ini ya. Uangnya sini kita amanin dulu. Mandi dulu yuk. Mandi dulu ya. Udah nanti ini barangnya nanti aja, penting mandi dulu yuk. Pak Jim. Ini gatel banget tuh pasti Pak Bayu ini. Kasihan. Selama bertahun-tahun enggak pernah ini. Sini aja. Di sini aja. Di sini aja, di sini. Di mana, Pak?
Ini aja nih. Ini kalau saya dagang. Oh, pedagang? Iya, tempat dagang ini mah. Belah sana aja, belah sana. Sini, 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 sini. Iya, kita nggak tahu Pak soalnya ya. Maaf ya. Sini, sini. Jangan sini. Kasihan. Sini, sini, sini. Ya buka, buka itu ya buka. Ah, enak sih pakai selang sini. Enak pakai selang nih. Selang saya bilang ini Pak pakai selang. Jangan. Jangan ya. Oh iya, kasih ya. Ada. Perih pasti nih. Pastilah. Perih banget. Bang, enggak ada selang ya WC umum gitu? Kasian kalau satu ember gini. Di lampu merah. Merah di mana ya? Merah. TK. Jauh enggak dari sini? Itu lampu merah. Sih. Oh, deket ya? Itu lampu merah ini. Mending mending di selang aja deh. Ngomongannya dikasih enggak? Enggak apa-apa, enggak apa. Nanti dikasih sih insyaallah. Oh, ada air situ. Nyebrang, nyebrang kan. Ya enggak masalah juga. Enggak apa-apa. Jauh. Hah? Ya ada tutup ya, ada selang tapi ya bang ya? Gak ada selang mah, itu mah air kocoran aja, air dari ini. Oh ya boleh deh, kasihan soalnya kalau satu ember ini gak cukup. Oh kurang ya? Kurang, ini tuh gatal banget. Baru tempat anak pangkalan mah. Ah boleh bang, numpang ya bang ya? Air kecil. Iya gak apa-apa. Iya bang, numpang ya? Umum itu mah. Iya iya, banget ya. Seger banget ya. Seger ya pak? Bapak namanya siapa? Pak Bayu. Bayu Suara. Bayu Suara. Punya istri? Udah cerai. Udah cerai. 20 tahun. 20 tahun. Udah cerai sekitar 20 tahun. Nah, punya anak enggak? Punya. Punya anak. Berapa anaknya? Satu istri, satu. Oh, satu berarti dua, istrinya ada berapa? 6. Istrinya 6. Wah. Wow. Enggak, Bapak kenapa di penjara? Halo. Kasus apa? Pasal 338, junto 170. Pasal 338 apa tuh? Tahu gak? Pembunuhan. Oh, pembunuhan. Bapak bunuh siapa? Sini duduk, duduk. Santai, duduk, santai, duduk, santai. Purwito itu siapa? Anaknya kepala suku. Anak kepala suku, kenapa Bapak bunuh?